Gabriel size gede. Warnanya Masya Allah loh teman-teman. Sudah 3 kali keturunannya itu jadinya tricolor. Bangetan merah. Menornya parah, size-nya gede. Rada daunnya gede, warnanya Masya Allah bagus banget. Pohonnya gede, ID-nya sudah mulai jarang. Warnanya cakep. Ini asri violet. Ambil, ambil. Gede, sikat sih. Di bawah 1 juta untuk sasi jumbo ini ambil. Mas Susan ya. Dapat golden coin yang beneran golden. Odelia Pinot size jumbo warna. Ih, dia makin gede makin mewahnya Pak. Ketika sudah besar, dia gagahnya paripurna. Coraknya bagus, mewah. Dia walaupun mutasi tapi punggungnya tetap menor. Jumbo warna golden sudah gembol anak satu. Ambil. Daun banyak ini teman-teman. Terus dia punya jumboan, warna bagus, sudah induk, harganya cuma 3. Gede-gede, superet tiara. Harganya berapa? Aja size gede, daun lebar ya. Iya loh. Murah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameramen bukannya jawab ya, diam aja. Aduh, ya, kita ini baru bohong-bohongan. Kayak bohong-bohongan, dia suka bohongan ya. Oh, makanya gak boleh bohong. Oke, kali ini kita lagi ada di tempatnya Pak Haji Yakub. Masya Allah Pak Haji, apa kabar? Baik, Terina. Sehat ya? Aduh, lagi ceria banget, katanya udah kelar kebangunnya nih. Jadi sudah berseri-seri. Jadi gimana nih Pak Haji, promo yang akan ditawarkan untuk kali ini? Ada ya, ntar. Harga tanian ya? Ya, tanian. Asik. Nih, Pak Haji mau bocorin rahasia tanaman sehat di mari. Katanya berkat media tanam yang benar-benar jitu. Banyak orang udah pakai. Terus dia punya komposisi juga lengkap banget ya Pak Haji. Alhamdulillah. Lengkap, yuk kita ambil yuk salah nih. Satunya ya. Wah, ini mah gede banget ya Pak Haji. Dua kilo. Kita sebutin lagi ya teman-teman ya. Ada sekam mentah, fermentasi, sekam matang, pakis open, andam, kumus bambu, pakir, kumis, bukopit, perlit, kapur, dolomit. Perlit sekarang udah kagak boleh, bolehnya pertama. Pernah udah pertalit ya, salah ya. Pemilitnya. Iya kan, sekarang udah kagak bisa ya, Maji. Nih, harganya berapa? 30.000. 2 kilo, cuma 30.000, artinya sekilonya hanya 15.000. Ih, murah parah. Selengkap ini, pantesan pohonannya bagus-bagus, tapi ternyata murah. 30.000-an aja. Jadi teman-teman, minimal ambil di 5 pack atau di 6 pack, bolehlah pakai kargo ya Pak. Iya, ya, murah. Biar lebih hemat. Murah. Cobain, banyak teman-teman yang pakai juga dari sini. Lalu ada apa lagi Pak? Nah, ini kalau mau potong pucuk ya. Oke, jadi teman-teman yang mau potong tanpa akar, tanpa pucuk bagaimana Pak Haji? Apa yang mau ditanam? Tanpa akar, pucuknya dipotong ya. Iya, pucuk yang ditanam ya Pak Haji. Tanam bukopit. Pakainya bukopit katanya gitu. Jadi pakai ini, teman-teman udah enak banget. Enak banget. Kemungkinan beberapa bulan pun udah langsung akarnya keluar putih-putih ya. Sebulan dah maksimal udah keluar. Tuh. Ini harganya berapa? Ini 3 kilo 30.000. 30.000-an aja untuk 3 kilo. Ih, cucok meyel. Cobain dah yang tadi satu ini satu dulu, tapi tanggung, sayang diongkir, mendingan langsung beli 5 pack, ya kan? Nanti kalau misalnya mau tahu cara potongnya bagaimana, bisa komunikasi sama Pak Haji ya. Bisa. Nanti Pak Haji saya pemula nih mau belajar, boleh? Boleh. Tapi beli ini dulu di sini ya. Tambah lagi aglonya juga di sini ya Pak Haji. Lalu, nah ini ada yang ini dinamit. Kalau ini sih udah teman-teman udah pada tahu, tahu ya. Dah, tahu. Pupuk slow liris yang banyak banget teman-teman pakai yang khasiatnya benar-benar bagus. Bagus. Nampol. Harganya berapa? 55.000. 55.000 aja di packaging repack ya di 100 gram atau mili kalau enggak salah ya. Tuh. Tapi kalau teman-teman udah tahu banget khasiatnya bagaimana, boleh pakai yang gede. Yang gede kalau banyak ini. Apalagi yang kayak gini sekarang susah didapetin ke daerah Pak Haji ya. Agak susah. Ini mumpung ada, harganya berapa kalau yang gede? 550. 550.000. Jadi kalau teman-teman beli yang ini lebih hemat, bisa pemakaiannya setahun lebih. Iya. Wah. Kemudian, nah, ini ada yang lebih ekonomis. Ya, yang ini yang slow release yang warnanya merah. Harganya berapa Pak Haji? 30.000. 30.000 dapat kemasan 330 mili apa 300 lebih itu. Oh, lebih pokoknya segini. Iya.
Kalau yang ini? Ini 10 ribu. Oh, ini murah ya? Murah. Yang warna kuning yang ekonomis ya teman-teman, dia 10 ribuan aja. Tapi fungsinya sama, cuma mungkin khasiatnya aja kali berbeda, gimana ya? Merek aja yang berbeda ya? Bedanya gitu. Merek aja. Ini ada kalau bakal serangga. Nah, Puradan. Mikir saya baju bukan dikasih tahu. Saya lagi mikir nge-like. Apa ya gitu. Puradan teman-teman. Jadi kalau teman-teman takut diituin semut pohonnya, boleh pakai ini ditaburin sedikit saja. Tapi seperti itu ya. Buat jamur juga bisa. Nah, ya, bisa. Buat jamur juga boleh. Cacing, harganya cacing juga. Berapa Pak Ji? 10.000 juga. 10.000-an aja. Ini pemakaiannya cukup sedikit saja ya, ditoppingin aja. Seperti itu. Kalau untuk slow release biasanya pemakaiannya di 3/4 media tanam, ditaburin, tutup lagi. Tutup gitu lagi, ya. Jadi hemat. Kalau di luar takutnya uprat-upratan, apa sih uprat-upratan? Disiram muncrat. Nah. amburadul gitu ya, sayang. Oke deh. Teman-teman nanti habis ini kita tanya ya untuk stok dan update harga terkini di Yakuplan. Tapi buat teman-teman yang mau order caranya gampang banget, tinggal di screenshot aja tanaman yang teman-teman suka, lalu kirim ke nomor yang udah aku sematkan di atas ini. Kalaupun teman-teman mau main ke sini boleh, nanti tinggal WA aja dengan Pak Haji. Takutnya Pak Haji lagi di luar. Seperti itu ya. Oke, ya cus. Apa dulu Pak Haji? Nih, tuksom yang udah lokal. Lokal. Size-nya gede. Sudah pakai pot putih. Harganya berapa? 100. Udah. Iya. Oh lempeng, padahal gede banget, ternyata harga cuma 100.000. Saya nungguin, aku pikir 150, 125, enggak, cepet aja cepet. Ambil. Ini stoknya terbatas ya. Tuksom ya. Buru-buruan. Tuksomnya gede, warnanya full dan daunnya tebal. Nih. Next ada black maroon paket nih. Oh boleh. Nih. Masya Allah, ada black maroon dan black ini legacy. White legacy mau dipaketin berapa Pak Haji? Nih. Kocin 103. Iya. Ih, ambiar. Ini yang sendiri aja sudah di 80 ribuan paling murah. Dapat tiganya dengan white legacy dan kocin, ambil. Ini kayaknya kocin ambil lagi ya. Iya. Aduh. Kocin aja dah. Iya dah. Ambil dah pokoknya ya. Okay. Pakai 100 ribu dapat 3. Kemudian ada apa lagi Pak Ji? Demen nih kalau ini. Ada tricolor. Tricolor. Sama ini juga. Boleh sama black maroon. Sama ini. Suksom. Som. Wah, jawara nih. Berapa? Cepet. Serius? Iya. Wadidaw ya. Teman-teman ini 80 kali 80 aja udah 160. Bonusnya suksom ini cuma cepet, ambil. 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 Aduh. Berkas selalu Pak Ji. Amin. Nah, terus nih. White legasinya rumpun 2. Itu 60. 60 ribu akhirnya mau dipaketin. 60 ribu tapi dapetnya 2, artinya satu cuma 30 ribu mas sikat. Ini tanian lokal ya? Lokal. Oke. Nah ini kan ada juga, ini kan kalian ada 2. Nah gini juga nih, sama ini 3 sama ini deh. Nih. Sama heng-heng, heng-hengnya gede. Nah ini paket cepat juga. Waduh, dulu ambil. Paket 100.000 dapat 3 pot tapi 4 plan. Wah. Wow. Sikat sih. Ini tuh kocin apa suksom? Ini suksom ya kayaknya. Ya, begitu dah. Pada aja apa ada. Pokoknya gini ya, enggak tahu suksom. Itu ada tunasnya lagi. Ada calingnya. Wah. Wow. Ini keren. Pokoknya screenshot berikut harga dan tanamannya. Ini ambiar. Ambiar. Nih. Tiara. Tiara. Harian sama sekar kemuning. Boleh. Berapa Pak Ji? Itu 150. 150 ribu dapatnya 2? 2. Waduh, Pak Ji nanti kalau habis bagaimana? Iya. Aduh. Pokoknya itu mah paketnya tuh habis. Habis ini. Ini iya sih ini. Ini dadakan loh, ini enggak briefing loh. Nih. Mahaseti. Mahaseti. Berapa Pak Ji? Cepek. Ini Mahaseti. Iya. Mahasetinya berbentuk daunnya lebih bulat. Ya, terus ada OTW-OTW-nya, harga cuma 100 ribu ambil. Ambil. Wow. 100 ribu aja ya. Lalu retregasi apa? Retregensi. Keliru. Harganya berapa? Itu cepek. 100 ribuan aja dapat retregensi size gede. Di mana retregensi itu biasanya harga di atas 300 ribu. Tuh. Ini gede ya? Gede. Oh. Waduh, apalagi Pak Ji. Semangat nih. Udah kali. Ya. Oh ya sudah. Ini. Lalu ke nih. Apa tuh? Hugas. Hugas.
Tanian ya. Tanian. Warnanya menor-menor di harga yang bagaimana? 150. 150.000 dapat hugo size-nya lebar-lebar loh daunnya tuh. Warnanya merah. Menggoda. Iman. Jiwa dan raga. Kemudian ini stoknya hanya 4 aja, ambil aja semuanya. Nih. Apa nih tuh? ID-nya enggak tahu tuh. Apa nih? apa? Ini bukan apa sih Jol. Ini sih yang apa sih? Enggak ditandain motongnya tadiannya. JJ. Bukan. Ghostar. Emma. Udah apa adanya aja dah. Ya udah, berapa dah? 50.000. Ya udah yang penting murah. Cost ID ya. Cost ID. Ini merah itu. Red. Nanti salah. Nanti salah. Daripada salah. Salah ya. Tuh, senior aja bilang nanti salah. Nanti salah. Ini apa, Pak Ji? Itu apa, lupa juga tuh. Udah gocap aja. Gocap aja. Gocap Red Anita rumput 3. Rumput 3. Kalau yang ini? Sekar Kemuning. Lumpun 2. Lumpun 2. Berapa? Gocap. Gocap. Serba gocap. Ih, iya. Lagi ngapa ya? Lagi ngapa ya? Saya demen dah ini. Nih. Asmer. Asmer. Asri merah yang warnanya kebangetan merah. Menornya parah, size-nya gede. Harganya bagaimana, Pak? 600. Ih, ambil. Ambil. Ini perform oke banget, roset di mana daun ke atasnya makin membesar, pertanda sehat banget. Harganya cuma 600 ribuan aja, Asmer. Mucida. Sehat, Bang, kacida kabina-bina. Aduh, ambil cuma satu. Cuma satu ya, Pak? Cuma satu. Aku saranin ambil. Di atas masih ada, Pak Ji. Rahasia. Sekarang kita kagak boleh naik ke atas. Oh iya. Padahal mah udah pura-pura banget itu. Kedong-dong masih ada, Pak Ji, kedong-dong. Kagak berbuah. Aduh, ini ada minion. Minion. Daun yang lebar di harga bagaimana? 3,5. 350.000. Ih, Pak Haji, kan teman-teman pasti pasarannya di 4,5. Ya udah 3,5. Ya udah sih biarin ya. Kalau dinaikin juga sih enggak mau. Ayo, juga ya. Cuma satu. Warnanya itu loh. Glowing. Nih, asri putih. Asri putih size ekonomis. Dikasih harga berapa nih, teman-teman? 600. 600 ribuan aja, Asput. Asri putih versi ekonomis, di mana dia lagi naik daun sekarang. Ini kalau nggak diambilin, say. Rugi. Aduh. Nih, asri putih rumpun 3. Oh, 3 ya, calon 3. 3 tuh, calon 3. Sini, kadi mendekat. 1. 2 3 nyelip tiketnya. Ya? Berapa? Itu. Berapa ya? Galau. Galau ini. 12,5 dah. 1.250.000. Tuh dapatnya 3, coba dibagi 3 berarti cuma 400 ribuan aja, nyari di mana? Rp100.000 nih loh. Iya. Aduh. Nih. Post white, bawa anak. Bawa anak. Anaknya rada-rada cebres. Bukan bawa anak, rumpun 2, maaf. Rumpun 2. Tapi ya, teman-teman. Ini harganya dulu deh. Harganya? 500 dah. 500 ribu sini. Sini. Kita tanya dulu sengaja. Udah mau putih ini atasnya. Warnanya tuh. Ini tuh. Nah. Iya, Pak Haji, cuma belakangnya agak pio ini. Ini tuh. Ini yang dicari warga. Makanya saya nanya dulu harganya biar dimurahin. Dapatnya rumpun 2 harganya cuma di 500 ribuan aja. Lihat daun barunya udah agak cebres-cebres. Oh, ini bonggol ya? Bonggol. Oke. Okay. Jadi bukan bawa anak. Bukan bawa anak. Kemudian. Nih, Ria. Ria. Berapa Ria? Ria tuh 200. 200 ribuan aja, size gede, daun lebar ya. Ria loh. Murah loh. Ini gede. Parah loh. Boleh didirin coba? Boleh. Ini tanian ya? Ya. Tanian ya? Main atu soalnya. Pak Haji donasan titrikalir habis. Hah? Donasan titrikalir habis. Kawa. Habis. Ada Juliet, Romeo. Romeo. Berapa? 150. Romeo ID Collection, warnanya cakep, harganya cuma cepet limpul aja di mari. Toh. Romeo. Romeo. Siapa aja? Yes. Nih. Veronica. Veronica. Warna cakep. Cakep. Berapa? 200. 200 ribu. Ih, endul banget. Ini Roman. Bukan Veronica. Bisa ketipu tuh. No, no. Veronica. Kalau gitu. Di tangan yang benar ini Veronica. Kalau di tangan yang ngadi-ngadi jadi Romantic Love. Romantic tidak. Bisa ketipu tuh. Tidak bisa. Memang dia kalau mutasi gitu ya, Pak. Kalau sama masuk konon kayak Romantic Love. Sama. Aduh, Veronica tuh. Veronica. Secantik itu. Nih. Gabriel. Gabriel. Size gede, oi. Gede. Wih.
canggih banget ini, warnanya cakep, susunan daunnya juga rapi ya. Berapa Pak Ji? 700. 700 ribu dapat Gabriel size gede. Warnanya Masya Allah loh teman-teman. Ngepinknya ya? Jadi. Ngeping begini ya? Parah. Gede Gabriel lagi. Ya? Gabriel. Kok Gabriel tuh cakep ya, karena pohonnya tuh mekar gitu ya. Nih asri putih, daunnya bagus banget. Waduh, asri putih apio ya? Ya lihat aja dah. Lihat aja dah, berapa itu dah? Warnanya kan tahu. Nah, itu 18-nya. 1.850.000 ini asri violet. Ambil, ambil. Gede, gede daun itu. Yang lebar. Di mana pasarannya tuh di 2,3 dan 2,5. Boleh ini size-nya lebar tuh daunnya. Boleh lihat punggungnya. Punggungnya ini tuh. Nah, ambil cuma 1.850 ambil. Ambil, ini murah di kelasnya loh. Asri ya. Asri violet. Aduh. Asri putih aja ya. Cakep. Itu daun barunya tapi nembaknya udah kayak mercon. Mercon. Tahu mercon enggak? Kagak. Tasan. Lendugan. Lendugan. Saya taunya sumerekon. Iya. Yeah. Aduh. Kresna. Kresna. Ini anak samping. Iya. Bongsor benar. Harganya berapa, Pak Ji? Itu 200. 200 ribu. Dapat size-nya gede parah. Yang kompakta oh, ya. Kompakta. Wow. Okay. Saya tuh sekarang enggak bisa ngintip koleksian Pak Haji di atas tuh apa. Mainlah Pak Haji ke atas yuk. Kagak ada barangnya. Bisa benar. Kagak ada tapi di sini isi lagi begitu. Nah, ada Kansa, rumpun 2. Berapa? 150. Ini Kansa rumpunnya 2, 150.000 berarti 75.000-an. Perkara namanya aja udah lihat pinot, jadinya harganya 150.000. Aduh. Lalu. Nih, gua lihat. Gede ya? Gede. Size gede, roset, warnanya juga cakep. Stangnya termasuk stang pendek, jadi tegak banget teman-teman tuh. Harganya berapa? Itu 750. Ih, ambil. 750.000 daun banyak ini teman-teman. Terus dia punya bentuk daun tuh mangkok dan muter. Susunan daunnya tuh muter tuh. Dari jauh juga kelihatan. Cakep ya. Roset parah ya. Wow. Mewah ya. Cuma 7,5 doang. Ambil. Berapa? 7,5 doang. Parah. Pantesan kata kemarin di sebuah warganet ya kan? Nih. Ngelihat juga. Haji mah di sini NGBM. Salah taruhnya tuh. Salah taruhnya. Nah, stangnya sama-sama pendek. Berapa yang ini? Itu 600. 600 ribuan aja dapat goliat di daun. 9. Ya Allah banyak banget ya daunnya ya. Goliat stangnya ya. Pendek loh, jadi enggak kerbah-rebah. Tuh, oh, okay. 600 ribuan aja. Sudah include ya, Gap? Siap pajak. Kemudian ada apa lagi, Pak Haji? Nih. Jet. JT. 2000. JT 2000 S ada di situ. Ini udah mulai rare nih. Si iya. Dan ini bagus ya, daunnya kan biasanya dia lancip. Kalau ini agak bulat, teman-teman. Berapa, Pak Haji? Itu 200. 200 ribuan aja. Aduh, aduh. JT 2000 mah udah jarang nih. Kayak Paulina gitu. Iya, cakep ya. Sekilas. Paulinanya lagi megang. Oh iya, Paulina itu ya. Saya baru ngeh lagi. Ya lah, ini bulan dari. Harganya berapa? 100. 100 ribu. Gede, biasanya 125. Ya teman-teman terserah, mau JT 2000 apa mau Polina yang kagak usah. Polinanya udah ada yang punya kan. Nih. Next, wow, Esme. Esme. Warna cakep. Kagak bisa diecer. Polina. Lah, dikata kita sasetan diecer. Jangan lah, sayang-sayang. Sayang-sayang. Ada, ini ada Esmeralda, daunnya gede, warnanya Masya Allah bagus banget, warna sehat, parah. Wow, bagus banget ya. Harga berapa ini Pak Haji? 500. 500 ribuan aja dapet size gede Esmeralda Golden. Ih, cucok meong. Daunnya glowing. In the dark. In the dark. Ada dua stoknya ya, Pak Ji. Ini gedean lagi. Oh, lebih gede. Gede. Selisih harganya berapa? Ya, paling 50 ribu.
Jadi ini 5,5. Asik. Ambil kalau begitu kalau teman-teman mau yang lebih gede ya. Ini seger-seger banget. Seger-seger parah, warnanya bagus tuh. Enggak tanian takut. Local. Made in kebon jeruk, asik. Ayo buat nah, teman-teman tinggal siap siram aja. Yang sekarang rumahnya masih daerah Tangerang, Depok, Jakarta mah merapat lah. Mumpung lagi ngeluarin tanian lokal. Nih ada Adelia. Adelia tuh lumpur 3. Bawa anak. Ya rumpunya 3. Adelia pan kebon jeruk. Bukan yang pan bontet ya. Ini harga berapa, Pak Haji? Itu 3,5 dah. 350.000 dapat Adelia jumbo tapi rumpunya 3. 3. Gede semua ya? Gede semua. Boleh lihat rumpun? Boleh, kanan, tengah, kiri. Oh, udah bisa dipisah ya? Bisa dong. Oh, okay. Kalau yang ini? Yang gede. Nah, berapa yang ini? Rumpun 4. Yes. Itu 4,5. 450.000 dapat Adelia jumbo tapi 400 dah. 400.000-an aja katanya sok. Jadi selisihnya sedikit sekali ya. Adelia yang kecil-kecil aja udah pego loh. Ini gede-gedean semua. Heeh. Cuman 400.000 rumpunnya 4. Oh, okay. Nih. Jack Honey. Jack Honey. Pohonnya selalu berdoa ya, Pak Haji. Berdiri mungkin amin gitu. dia ngumpet. Nah. Mau lihat? Boleh. Berapa ini, Pak Haji? Itu 300. Pohonnya gede, ID-nya sudah mulai jarang, warnanya cakep. Berapa tadi? 300. 300.000 sikat. Ini kenapa aku jauhin? Mewah banget. Mewah ya. Kan? Ini gede. Gede teman-teman kalau saya deketin lagi, ketutupan layarnya semua sama pohon. Iya, mewah loh, banget soalnya. Gede parah. Ambil 300.000 ambil. Cuma ini doang padahal ya. Jek Hani. Jek Hani. Nih. Reina. Reina batik. Reina Ariana. Ariana ikut aja lagi. Pagi ya aja lagi kita salah. Kejeblos bareng-bareng gitu. Tuh. Itu berarti buktinya Pak Haji itu solider. Ariana, harganya berapa? 200. 200 ribuan aja local ya. Susunannya rapi, tulangnya udah merah banget. Oh, okay. Lalu nih ada Sekar Kemuning. Sekar Kemuning, size besar. Nah. Rimbun. Berapa? 125. 125 ribuan aja. Aduh, pokoknya kalau teman-teman dapat yang tanian lokal ambil deh. Harganya promonya meledak tuh pokoknya. Oke. Okay. Lalu nah ini. Ya, asik. Cari-cari. Asik. Ini kita bilangnya apa, Pak Haji? Dona Santi ya. Dona Santi. Dona Santi. Tapi sudah 3 kali keturunannya itu jadinya tricolor. Nah, dikasih nah. Tahu lagi ya teman-teman ya, Dona Santi tricolor ini memang dari sini keluarnya. Dan ini mungkin tuh dari sini aku kan sudah. Dari batang keluar. Ini ketahuan ya. Bergradasi ya antara si pink, putih dan hijau. Gitu. Jadi dari batang itu yang ngikutin ke daun. Jadi kalau teman-teman yang episode sebelum-sebelumnya sudah dapat anakan Dona Santi tricolor itu sumbernya dari sini ya, Pak Ji. Tadinya enggak mau dijual karena buat regenerasi. Ini kan. Iya. Yeah. Udah ada tanda-tandanya. Anaknya tiga-tiganya seriously jadinya Dona Santi tricolor semua. Ini harga berapa? 250. Ambil 250.000. Kemarin saya udah pernah bilang kalau anak sama emak udah mahalan anaknya. Iya kan? Tuh. Nanti ketika ketemu anaknya keluar 300.000. Iya. Satu. 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 Rebutan warga ini. Pasti. Ini moonlight. Moonlight gede. Wow, moonlightnya cakep banget mangkok. Harganya bagaimana? 3,5. 350.000, masya Allah. Besar ya. Daunnya mangkok tuh. Satu. Dua kali tangan itu. Tiga kali tangan. Ya. Tiga telapak tangan orang dewasa. Bagaimana ketika saya anak-anak ini telapakan tangannya ya? Aduh. Nih, hugas. Hugas. Besar. Besar. Berapa, Pak Ji? 3,5. Wow. Jumboan, warna bagus, sudah induk, harganya cuma 350.000-an aja sikat. Ini size jumbo parah, teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat, ini tuh segede gini. Dan daunnya ini semuka aku. Tuh. Tutupan enggak muka aku? Bisa dijadiin topeng cakep banget ya. jangan dong, sayang. Janganlah, sayang daunnya daripada muka kitenya. Sayang loh. Aduh, sayang daunnya, bahaya. Bahaya tuh. Nih. Golden Boy. Golden Boy. Warnanya cantik ya, ngeping. Harganya berapa?
itu 150. 150.000 bersize gede, daunnya tuh lebar. Golden Boy ya. Golden Boy atau Orange Gold Star. Ini. Tapi ini enggak ada orang-orang saya ya, jadi malah ngeping ya Pak Haji ya. Cantik. Ih. Pos tapi rada mutasi, rumpunnya 3. Tuh. Cakep banget. Berapa? 125. Cepek 25. Buru cepek 25 berarti 40 ribuan ambil. Boleh sendiri. Ambil. Ini rumput 3 ya? Iya, 3 tapi mutasian semua. Kalau yang ini? Ini 100. Ih, dingeri. 100 ribuan aja sudah dapat Pride of Sumatra lokal. Lokal ya. Si punggung merah. Tapi warnanya cakep. Cakep ya. Lalu ini ada LOD. LOD Jumbo. Ini, Jumbo. Dia tuh sektoral ya. Oh, bukan sektor apa, double head. Eh, enggak juga, Ding. Kegemukan. Kegemukan. Kesuburan gitu itu. Kesuburan. Ternyata daunnya memang montok-montok ya, iya, Pak Haji ya. Jadi rimbun banget. Harganya berapa segede itu ini? Itu 150. Wih, pohon boleh gede, harganya cepet limpul aja, Besti. Gasket. Gasket. LOD-nya Jumbo loh. Saya aja mikirnya, aku pikir tuh ini double head, taunya tidak. Tidak. Lalu? Nih, Kresna. Kresna, tiga daun pancing. Tiga daun pancing. Yang nimbul baru satu. Artinya masih ada kemungkinan dua atau banyak. Tiga lagi bisa tumbuh bisa. Ya Pak Haji. Dan ini Kresna daunnya bulat. Langsung bulat. Gede, bulat, warna cakep. Ambil ini sih, ada kompak tapunya ini teman-teman. Berapa Pak Haji? 250. Ambil 250.000. Bonggol utama ini. Ini bulat. Ambil. Cakep ya? Warna cakep ya? Enggak, ini bentuknya bulat daunnya. Kayak iya, ya? Kayak moonlight. kayak bentuk daun asri bulat gitu gede. Cuman 2,5 aja. Ada apa sih, Mak? Ngelinting celana biar enggak basah. Kok banjir sini? Parah. Ya. Dah. Ini ngeri. Kita lihat dari batangnya dulu. Teman-teman harus curiga. Kenapa batangnya ini kayak crown? Jadi lihat. Ada tiga warna ya? Lihat ini. Daunnya di sini. Jadi mutasi ntar tuh. Ini kalau warnanya begini semua, wah pecah ini. Cakep wah. Ini rumpun dua, Grand New Big Mama padahal. Tapi punya batang yang berbeda. Berapa ini Pak Haji? Itu 200. 200 ribuan aja, dapatnya rumpun 2 ya. New Grand Big Mama. New Grand ya. Big Mama NGBN. Masih bawa 2 daun pancing, teman-teman. Oke. Lalu. Nih, Tiara. Tiara, rumpun 3. Rumpun 3. Gede-gede. Super Red Tiara. Harganya berapa? 200. 200 ribu dapatnya 3. Beli 2 gratis 1 nih jatuhnya ya. Aduh. Gede-gede tuh, gede-gede. Ya? Boleh lihat batangnya? Boleh. 1, 2, 3. Oke. Lalu. Ini pos mutasi. Pride of Sumatra mutasi Jumbo. Bo. Warnanya cakep. Harganya berapa Pak Haji? 250. 250 ribuan aja. Dia walaupun mutasi tapi punggungnya tetap menor. Parah. Sesnya segede gini. Lihat. Harga ambil. Apa? Cuman 2,5 aja. Ambil. Biasa. Iya. Ambil. Performnya mumpung lagi dapat gini cuma satu aja yang kayak gini. Oke. Lalu ini yang biasa. Berapa? 200. 200.000. Di sini mah biar kata gede juga harga cuma 200.000. Padahal ini lokal ya. Jadi belakangnya tuh menornya pekat toh. Udah tinggal ngimpin anak orang keluar. Ya, kalau saya mah tinggal pangkas aja kan. Kalau motong, kalau motong begini gampang deh udah ada. Iya, tadi kan ada bukopit. Nah, kan bisa ditanam tuh tanpa akar. Nih. Bukan tanpa pucuk ya Pak Haji, apa yang mau ditanam kalau pucuknya kagak ada. Bisa sih bonggol ya jatuhnya. 1, 2, 3, ini kom-kom. Kom-kom yellow. Kom-kom yellow, rumpun 3. Berapa? 150. 150.000 bagi 3 gocap dong. Gede-gede dong. Kom-kom loh ini. Ya, gede itu. Loh. Aidi. Aduh. Lihat dong kagak Pak Ji? Boleh. Boleh. Warnanya cakep banget cakep. Soalnya. Dia punya warna tuh lebih ke yellow tuh. Nah, kan? Golden coin. Jadi warnanya bukan hejo-hejo melainkan sudah golden. Kalau yang hejo itu lontong. Iya benar, temennya bakwan ya. Harganya berapa Pak Ji? Itu 6,5 aja. 650.000 dapat golden coin yang beneran golden.
Gede. Mewah ya. Mewah. Gigi. Kemudian. Itu Tiara tadi udah sama. Ini dong. Nih. Best sellernya di sini. Tanian Pak Haji yang benar-benar punyanya Pak Haji ini pakai ini ciri khasnya. Galon. Pakai galon. Rose Butterfly. Produksi kebon jeruk. Harganya berapa? 50.000. Tuh. Pohonnya. Pohonnya ada 10 batang, Bang. Satu galon 50.000 ya. Satu galon 50.000. Kalau satu galon isinya 10 berarti goceng. Goceng. Iya benar. Lah bagaimana? Lagi galon ini. Ah, galon ya. Itu yang bikin mempesona kan galon. Iya tuh galon tuh ya. Bunda, udah ini mau beli galon mana? Tadi sayang-sayang ini ganti potong, jadi bagian di pot. Itu jadi enggak kebuang. Kreatif ya. Iya. Kreatif ke situ. Iya. Oh iya, ini dong Pak Ji, ini kan tadinya banyak banget ya. Iya, tinggal sisa segini aja. Tinggal 3 yang gede-gede. Ini 300. 300.000 aja boleh di zoom dong kameramen. Ini biasanya mungkin lebih enaknya dipakein Lalamu atau Gojek ya Pak Haji. Iya. Karena size-nya kebesaran takutnya lebih mahal diongkir dibandingin harganya. Ini 200. Yang sebelah sini 200.000. Jadi ada harganya yang berbeda. Itu yang lebih rimbun 300 ya. Ya, jadi ada dua harga aja ya. Iya. Oke, yuk pindah ke sana yuk. Lalu aja. Kameramen maunya bagaimana sih? Tuh. Manja kok. Lah dia ngapa ke sono? Lah biar kanan kok. Lah kecolokan. Lah tuh saya di mana ini? Ada nih udah begini lagi. Cuma sama saya kan Pak Haji. Antarium juga boleh nih. Antarium apa sih, kebon jeruk ya? Ya kol kebon jeruk. Oh, kol kebon jeruk. 300. Gede begini harganya cuma 300.000 padahal mang jadiin begini ada 10 tahun nih. Ini cakep loh. Ih, kalau teman-teman punya rumah yang ada terasnya pakein itu, beuh kayak rumah gedung. Mewah. Bener. Kata orang-orang, "Uy, orang kaya gitu." Orang rumah gedung ya, pasti orang kaya. Iya, iya. Kan? Lagi kita aja norak ketemu rumah gedung ya. Ayo. Ini Tiara. Yang size gede. Gede. Aduh. Wow. Oh, double head nih. Berapa? 200. 200 ribuan aja. Tiaranya jumboan. Double head ini teman-teman boleh potong, nanti ditanam lagi dipendem. Soalnya ini lumayan batangnya besar ya, untuk ditani sama, enak. Sama 200 juga. Oh, ada dua ya. Iya. Boleh yang ini satu. Harga? 200.000 sama. 200.000 aja ini. Ya. Jumboan. Wow. Local. Local. Lalu. Nih, Elektra. Elektra rumpun 2 masih nempel bonggol, harga berapa Pak Ji? 2,5. 250.000. Waduh, 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 waduh. Elektra ya? Yes. Oke. Okay. Teman-teman, saya mau jujur nih. Jadi ceritanya tadi perjalanan kemarin saya ngantuk karena perjalanan kan siang. Ya udah nyampe sini dengan harga begini, cenghar. Cenghar apa bahasa Indonesia Pak Ji? Segar, mata segar. Nah, untung ngerti lagi. Nih, sekar kemuning sama tadi noh. Berapa tuh? 125. 125. 125.000 dapat size yang gede ya. Fokusin dulu satu yang ini yuk. Ini stoknya ya. Heeh. Tuh, ya 175-an ya. 125-an ya. Oke. Sekar kemuning tuh gede. Oke. Kita break aja dulu sebentar ya, teman-teman ya. Yuk. Oke. Nih. LOD. LOD. Size-nya gede. Kalau tadi jumbo, ini gede. Harganya berapa Pak Haji? 100. 100.000 aja lempeng. Warnanya. Gede, sehat banget ya Allah, tegak loh. Tuh. Cepet aja beste. Ini yang kecilan. Oke, yang berapa ini? 75. 75.000 dapat warna yang endul. Endul. Nah, cakep kan? Size-nya gede. Oh, LOD. LOD. Nih, Jungkook. Moonlight Jungkook. Berapa harganya Pak Haji? Itu 150. 150.000. Iya. Dah murah bener. Moonlight Jungkook 150.000-an aja. Size besar loh. Size-nya besar. Tinggal warna aja yang ngejadiinnya, tapi ini udah kelihatan. Iya, makanya. Dari bonggolan. Tuh. Aduh. Ini Mas Seti. Merah banget Pak Haji. Wow. Duh. Ada tanda-tandanya tidak? Ada dong. Berapa Pak Ji? Itu 150. 150.000-an aja. Mahasetong yang warnanya merah. Mahaseti. Mahaseti ya? Yes. Oke. Okay. Lalu. Ini ada.
Pamela Jumbo. Jumbo. Gede. Masya Allah, harganya ini berapa? Sisa satu. Ya. Ya. Sudah tak ada lagi. Ambiar. Berapa, Pak Ji? 250. Sikat. 2,5 dapat size gede. Di mana-mana udah 300, 400 ini. Gede banget. Gede parah. Ya. Wow. Pak Ji? 20, 30 itu. Kagak ada nomornya lagi. Dia tidak berbicara. Ambil itu 2,5 gede banget. Nih. Odelia Pinot size jumboan. Ada calonnya di bawah tuh. Sini. Sini. Bonus sumpit. Iya, marahnya aja deh. Habis diganti media. Ya, tapi sumpitnya sebelah. Jadi kalau mau makan mie juga repot bener ya. Nanti ini jual sumpit, bonus edisi. Jual sumpit. Berapa, Pak Ji? Itu 250. 250.000 dapat Odelia Pinot size jumbo warna. Iya, dia makin gede makin mewah ya, Pak Ji. Mewah. Segernya full ya. Warnanya menyala abang kau. Dikit lagi berakhir tuh. Asik. Dikit lagi mau lahir ya, Pak Ji. Nih, Tiara nih. Tiara. Berapa yang ini? 150. 120.000. Jadi 150. Kali 150. Oh, 150.000, maaf. Jadi di sini kali ini tiaranya ada berbagai macam size ya. Tuh, tinggal pilih aja teman-teman maunya yang mana. Lalu ini yang daun belang juga ada. Boleh. Ini harga sama? Sama. 150.000 untuk sektoral tiaranya ya. Belang ada, Pak Ji. Oh, iya, belang. Belang. Kalau kata orang-orang dulu ini, Pak, Rik. Nih. Bidadari. Bidadari. Berapa? 100. 100.000. Bidadari warna cakep, susunan daun rapi, cepek. Cepek. Bidadari ya. Bidadari. Oke. Lalu ada Nih, ada yang belang. Cakep, belang lagi aja, aduh. Tapi bagus ini, Mak. Nah, tuh daunnya di atas. Nih. Masya Allah, ini bonggonya kayaknya panjang nih, mentok ya, Pak Ji? Gini, jangan gini, nah. Tuh, daunnya di atasnya. Waduh, kasih pulita. Sudah melenuk. Maha. Susan. Berapa, Pak Ji? Itu, 900. Sikat sih. Di bawah 1 juta untuk sasi jumbo ini ambil. Maha Susan ya. Maha Susan di 900.000, tapi ini jumbo. Daun atasnya sektoral lagi gitu. Ya. Oh, tuh, kalau ini sektoralnya stabil malah lebih mewah ya, lebih karena mewah. Jarang. Lebih mewah. Aduh. Nih. Monlet jumbo. Jumbo. Ini yang kata saya tuh, kenapa sih saya suka sama monlet? Ketika sudah besar, dia gagahnya paripurna. Coraknya bagus, mewah. Berapa? 5,5. 550.000 ambil. Ambil ini jumboan. Gede, jumbo. Ada 1,5 meter lebih. Tuh kan. Daunnya juga bisa selebar muka saya. 2 kali. Gede tuh. Jumbo ya ini. Puh, ambil sih. Ngerawatinnya tuh lama. Lama. Nah, ini ada yang ininya. Yang harga berapa yang ini? Ini 500. Ah, dari sekian banyak tinggal 2 aja buru-buruan. Terserah teman-teman mau pilih yang 500.000 yang saya pegang ini atau tadi yang lebih gede di 5,5. Jadi perbedaannya hanya di 50.000 saja untuk si monlet yang super jumbo. Boleh didiri. Boleh. Ini ambillah dua-duanya ini ya. Mah. Nih. Tekwila. Tekwila. Tinggal atuh, Pak Ji. Ada yang kecilan tuh. Ada. Di sini juara banget sama Tekwila dengan harga ekonomis. Harganya berapa? 150. Makanya 150.000 nyari di mana Tekwila segede gini? Gede ya? Iya. Oke. Okay. Warna udah cakep. Yang lebih ekonomis di harga berapa? Nih, ada 2. Harganya sama? Lain. Oh, lain. Oh, sudah. Maksudnya ini 2 ini sama? Ini sama. Oh, iya. Sudah, saya mengalah lagi. Saya yang salah, Pak Ji. Berapa ini? 125. 125.000-an aja per potnya. Oke. Okay. Bedain aja dah, Pak. Bedain nih, beda. 125. Heeh. Ini cepet. Oh, ya udah. Cepet 25 di screenshot yuk. Cekrek-cekrek. Jedor. Yang 100.000 di screenshot yuk. Cekrek-cekrek. Jedor gitu. Jadi ada yang 100 dan 125. Jangan lupa langsung kirim ke WA ya. Iya. Nah, jangan ini kirim ke rumah tetangga. Belum ada pohonnya. Suksom yang roset-roset. Warnanya ya kalau suksom itu jadi. Ini mawar ya. Ya, adanya mawar, apa adanya aja. Tapi size-nya gede gitu. Gede. Warnanya ini agak hitam ya. Ya biasanya kita ketemu mawar agak kecil-kecil ya, Pak Haji. Ini udah gede. Berapa ini? 150.
150.000 dapat sukso mawar tapi size-nya yang jumboan. Wah, gede, stangnya pendek. Roset. Ini ada yang gedean lagi. Harga sama. Oke, kita liatin ke teman-teman nih, sama katanya 150.000-an aja. Oke. Lalu ini ada Orang getar. Ada dua nih, Pak Haji. Sama. Pak, saya takut salah lagi. Harganya berapa? 125.000 stang pendek dapat OGS atau Orange Ghost Star atau Golden Boy. Misal keduanya seperti ini. Iya, warna di sini jadi-jadi nih untuk OGS-nya nih. Oke. Tuh, kan tadi udah dikasih tahu rahasia tanaman sehatnya pakai media tanam. Media tanam Joss. Apa namanya? Oh, Joss. Bukan, Joss punya orang. Oh, salah. Media tanam siap pakai. Oh, siap pakai. Nih. Ini ada kom-kom orange. Berapa? 90.000. Size gede, warna cakep, 90.000-an aja. Kom-kom orange. Kom-kom ya? Orange. Oke. Okay. Lalu ada superstar. Pocin superstar size gede, tebal banget daunnya. Harga berapa? 150. 150.000-an aja. Superstar ya. Superstar, teman-teman, ini warnanya menipekat banget di merah gradasi hijau. Dan rimbun juga. Rimbun. Yang ini? Ini 100. Oh, ini lebih ekonomis. 100.000. ID-nya sama di Koci Superstar, hanya beda di harga saja. Sama rimbun aja yang ya. Kalau tinggi sama kan? Sama. Lalu Widuri. Ada Widuri. Widuri di sini bulat-bulat. Aduh, pakai apa ya? Harga berapa ini? 100. 100.000-an aja. Widuri yang daun bulat tapi tidak bolong tengahnya. Kalau bolong donat namanya. Lalu nih ada huges. Rosetnya apa, Ji? Dari daun bawah nih, teman-teman. Tuh, jadi ini pohonnya sehat ya, karena semakin besar untuk postur tubuhnya si daun sendiri dia semakin gede. Harganya yang berapa? 17. 170. Iya. Oke. 170.000. Huges ya. Teman-teman datang dah kemari. Kalau teman-teman kesini mau mepes ikan ada, tinggal ngambil. Enak aja. Aduh, ini ada Realita Surya. 250. 250.000. Dapat size-nya yang gede, warnanya cakep. Realita ya. Realita. Oke. Lalu. Ini ada Goliath. 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 Maaf, Kevin. Goliath apa ini? Gerhana. Black. Oh, varian. Harganya berapa, Pak Ji? 150. 150.000. Udah dapat Goliath. Sese gede. Dan kadang-kadang yang black ini suka ada tuh kan, suka ada cabai-cabai sederhananya ya, Pak Haji. Bisa gitu. Nih. Ruby. Ruby compacta. Berapa? Itu. Gede nih. 100. 100.000 dapat size yang gede. Ruby compacta. Tuh. Kalau yang ini? Ini 50. 50.000. 50.000 dapat ruby compacta loh. Oke. Aduh. Lalu nih. Rinjani. Gede gembol anak. Rebung. Rebungnya gede ya. Ini langsung gendut nih anaknya nih. Ini udah tinggal nungguin. Waduh. Dan ini lihat. Carilah Rinjani itu indukan yang warnanya kayak begini. Nah, mulus. Ini golden. Ada. Tinggal di ambil. Berapa duit? 350. 350.000 sikat jumbo warna golden, sudah gembol anak satu. Ambil di gede. Kantong itunya udah mulai kelihatan ada juga nih. Dia kalau udah mulai keluar cepet ya, ada keluar. Wah. Dari ketek tuh. Oh, dia terpantau dia. Aduh, keluar, calon dua nih Pak Haji nih yang ini ya. Ini bawah juga pasti. Iya. Banyak. Ini yang kita belum lihat anaknya. Tapi gede. Warnanya juga warnanya sama-sama di golden. Rinjani tuh cantik banget ketika cantik. Makin gede ya. Mm-mm. Berapa, Pak Ji? Itu 300. 300.000. Jadi selisihnya hanya 50.000 dengan yang tadi. Tapi ini jujur ini bagus banget kalau buat indukan, cari yang begini. Mewah. Warnanya bagus, mewah. Golden. Jadi biar anaknya juga pada cantik-cantik ya, Pak Ji. Iya. Nih kali ini. Ini enggak? Enggak itu. Oh enggak, ya udah. Ini Chris. Chris Black. Oh, Chris Black. Antorium ya? Antorium. Berapa ini, Pak Ji? Ini 200. 200.000. Tuh. Antorium Chris Black. Ini Pak Haji udah kasih contoh, ditaruh di samping kolam, seger banget, jadi mewah. Jadi enak lihat ikan.
Ya, lebih enak lagi makan ikan. Makan ikan. Kilo berapa banyak? Hai, ikannya gede-gede benar ini sekilo atu. Nah, nih. Sudah mulai dikeluarkan yang nih. Di batas atas. Ini atrium. Atrium. Apa ini? Itu apa? Black Beauty. Black Beauty. Harganya berapa? 100. 100 ribuan aja. Antorium Black Beauty, ID jarang loh ini. Oke. Kemudian ini 150. Oh, ada yang lebih gede, 150. 150.000 untuk size yang lebih gede. ID-nya sama Antorium sama. Black Beauty. Lalu ini yang 200. Oh, ini yang lebih jumbo lagi. Di 200.000 sama ID-nya ya, sama. Black Beauty ya. Antorium ya. Antorium. Oke. Lalu ini Pak Ji. Itu. Probe. Ban. 10.000 laku tuh. Iya laku ya, alhamdulillah. Tuh teman-teman ternyata masih suka yang hijau-hijau kan. Memang cantik, kita butuh yang hijau-hijau buat pertumbuhan, buat udara. Nih. Nah. 20.000. Brekele atau berlemak parigata, ini rumpunan teman-teman, harganya cuma 20 ribuan aja. Bunda. Apa? Ini bunda taruh di sini kayu aja, kasih palang. Jangan kayu, kayak turus itu, turus gitu. Cakep ya, taruh aja di pojokan taman, bagus teman-teman. Ini rumah, gitu, rumah yang mana yang kamu taruh itu? Cari dulu rumah yang mana. Ajak wa curiga dah nih, wah rumah yang mana nih ya. Itu kalau lu jalan kelihatan emang parigata ya dia. Ih. Wah, gua curiga nih. Curiga dia punya nih. Rumah yang wah, mana nih? Mana nih? Waduh. Ada punya rumah kita nggak tahu, nggak campur ya. Kita nggak campur ya. Rumah yang mana yang kamu tanamin berlemak? Waduh. Lalu kanan kiri apa? Jangan. Waduh, curiga juga. Ini apa sih? Kita yang punya rumah kagak ngeh ya bagaimana? Rumah yang mana? Jangan. Tangga campur ya. Urusan rumah tangga nih. Ini ada marmorata. Jadi dia warnanya yang kuning, jadi monstera yang otaknya yang cakep ya. Yang mentega. Harganya berapa? 150. 150. Ini murah banget. Murah banget. Ambil. Ambil yang yellow soalnya. Yang mentega. Nih yang lebih tinggi dari monstera. Ini yang warnanya bagus. Plobe yang parigata. Parigata. Florida apa? Beauty. Harga berapa ini? 50.000. 50.000-an aja. Pasang terus dia mewah. Gede. Warnanya cakep lagi. Akarnya udah pada nunjukin tuh. Iya, akar angin. 50.000. Dapat plobe hari gini. Ring of Fire. Berapa? 50.000. Ring of Fire 50.000. Oke. Aduh. Nih. Ini kalau hijau-hijauan Pak Haji memang unggul harganya. Iya. Ya, ini apa namanya? Apa namanya tuh? Sama ini. Oh, Ring of Fire juga. Cuma ini yang agak ini ya, cebres ya. Jadi apa tuh ada gradasi. Iya. Marble. Berapa ini? 50.000. 50.000. Ring of Fire. Gede. Ini ada dua karakter Ring of Fire-nya. Nah, ini ada yang gede deh tuh. Gergaji. Sampai apal kita ya. Ntar si Ayu nulisnya gergaji loh Pak Haji. Harganya berapa ini? Ini antorium ya. Iya, cipe. 100.000 ini antorium aja, cuman kita nggak tahu namanya. Kalau teman-teman tahu, boleh dikasih tahu, cuman memang bentuknya kayak gergaji. Makanya dibilangnya gergaji yang gampang. Awas, ada sandungan. Oh, ada sandungan. Nih, antorium cakep. Nah, benar. Di sini doang. Semua antorium namanya cakep. Bingung nih, cakep satu. Antorium ya. Yang pasti gede-gede. Oh, gede. Ini warnanya lebih agak golden sih, teman-teman. Berapa yang ini? 150. 150.000. Tinggal di screenshot aja tanamannya ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Antorium yang pertama, kemudian antorium yang kedua. Ini yang di atas nih. Nah, itu mau lah. Itu 250. 250 ya, gede bener tuh. Di depan lagi dipajang ya sama yang gak punya. Gak apa-apa. Tuh, enaknya tukang tanaman begitu. Kita pajang ada yang jual, ada yang mau. Ya jual dah, biarin. Nih, gede, cakep. Antorium apa ini, Pak Ji? Antorium cakep. Antorium gede dan cakep. Berapa yang ini? Itu 150. 150 ribuan aja. Tebal daunnya itu. Ya teman-teman, Masya Allah ini mah kalau dipajang di depan rumah masih mewah. Mewah. Tapi untuk packing sendiri bagaimana, Pak Ji? Ya, alhamdulillah. Ya akal-akalin ya. Ya akal-akalin.
Nih. Antorium cakep. Cakep. Ketiga. Berapa yang ini? Itu 50.000. 50.000. Yuk, di screenshot disimak untuk karakternya ya. Tuh. Antorium. Oke. Kalau memang kalau seedling kan begitu, jadi nanti karakternya beda-beda. Nih. Ini sebenarnya sih namanya ada, saya lupa. Oh. Jadi cakep aja. Cakep aja. Berapa yang ini? Itu cepek. 100 ribuan aja antorium ya. Di tahun 2006 nih paling unggulan nih antorium ini. Oh, antorium berarti ya? Bukan. Ada namanya saya lupa. Salah. Udah oh ini ternyata ya bukan. 2006 tahanan ditahan nih sama saya dua pohon dulu. Oh. Tahun 2006. Ini tahun 2006. Anak. Wah, ya. Saya baru lulus SMA. Ketinggalan 2006 nih saya ternakin. Aduh. Nih. Ini anak konda. Kok ternak, Pak Haji? Ternak apa hewan? Ani. Anak konda. Ah, ini apa nih? Antarium anak konda. Berapa? 75. 75.000. Antarium anak ya, konda ya. Anak konda. Aduh, apa menyon ya kan? Oke. Lalu. Nih. Gelombang cinta masa jayanya 2006. Ya. Sekarang? Sekarang juga jaya. Ya, berapa? 10.000. 10.000. Makanya dia berjaya karena harganya cuma 10.000 tapi bisa mempercantik rumah teman-teman di rumah. Nah. Iya. Nih. Teman-teman kalau perlu mau perlu banyak. Banyak ada Pak Haji banyak di atas. Banyak. Jadi kalau ini kan sampel ya atau display. Ketika teman-teman butuhnya beberapa pot boleh dikomunikasikan ya. Nah, takutnya buat proyek-proyek ya, ya Pak Haji. Nah, ini gelombang cinta juga. Iya, bukan itu. Salah. Raffles kali. Oh, Raffles. Berapa? Itu 10.000. 10.000. Ini ongkirnya bisa 3 kilo ini. 10.000. Nih. Ini antarium 10.000 juga. 10.000. Ya udah, apalah arti sebuah nama yang penting 10.000. Oh, antarium tuh. Antarium. Ya. Ini aduh meledak banget. Kalau teman-teman mau perlu banyak ada. Datang aja. Bahkan yang pohon-pohon toge itu apa namanya, Pak Ji? Oh, itu kalau mau perlu ribuan selum, bedroom di kebun ada. Oh, ada tuh. Di kebun. Ya? Selum, bedroom ada. Lupa bandroom. Mau dibawa contohnya kemarin. Itu ada geblegan gitu. Iya, enggak, udah gede-gede udah sih. Oh, udah gede-gede. 5.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000. Bakal proyek. Nih. WK, White Knight. Cakep tuh. WP, White Princess. Berapa? 60. 60.000. Tadi apa? Boleh dibeliin. Oh, bedanya dari batang. Nah. Kalau WK hijau, kalau WP emping. Nah. Gitu. Jadi, White ya. Princess. Bilitiae. Bilitiae. Orisinil. Ada cakep banget. Harganya berapa ini? 75. 75.000. Bilitiae ori ya. Ori. Oke. Okay. Kalau ada parigatanya harganya juga mahal. Enggak mungkin segitu. Nih. Paraiso Verde. Ya. Size gede. Nih. Rumpunan harga berapa? 10.000. 10.000? Heeh. Oh, 10.000. Paraiso Verde 10.000. Gasken. Aduh, antorium banyak kocap. Pilowan 10.000. Gasken. Aduh. Nih ada yang king. Apa tuh? King. Astagfirullahaladzim. Oh, ini Monstera King. Ya. Gede ijoan. Harga ya, berapa? 150. 150.000. Monstera King ya. Ini yang bukan King-nya. Oh, biarin dia ke situ aja. Pagi-pagi. Ini 50.000. Oh, ini berat yang tuh. Deliciosa ya. Ya, 50.000. Tahu ya dia mah deliciosa. 50 ribuan aja. Oke. Nih. Contoh aja. Apa tuh? Hela, aku gini. Gloriosum. Gloriosum, Pak, benar-benar. Harganya berapa, Pak Ji? Itu 20.000. 20.000. Tapi itu kok ada kayak kunyitnya, Pak Ji? Ubinya. Oh, ubi. Oh, dia tuh maksudnya kayak alokasia ya? Iya, gitu, gemuk beranaknya begitu. Oke. Lagi, Pak Ji. Udah. Udah habis. Guys. Oke, ini. Jangan tuh mah ribet. Ribet gitu bagiannya. Kita di sini aja. Oke, ya Allah Pak Haji udah makin ke sini makin ambiar harganya ya, Masya Allah. Gimana enggak diserbu dan diserang warga net seluruh Nusantara, ya kan? Aduh, ada harga pohon 10 ribuan aja, luar binasa loh. Di atas malah katanya ada yang harga 5 ribuan ya? Iya, ada. 5 ribu. Siapa nama Pak Haji yang Selum. Selum. 5 ribu seriusan? 5 ribu
Tapi ngambilnya tuh bakal paman biasanya. Oh, harganya 5.000. Kita mau bawa kemari di kebun sono, di kebun depan. Oh. Nanti kalau pokoknya kalau perlu kemari ya. Iya, kalau buat taman banyak. Kalau teman-teman yang ngerti selum, kan pasti sudah tahu ya. Iya, selum 55.000, ada yang 2.500, ada yang 1.500. 1.500. Ada. Di luar nulur banget ini harganya 1.500 sudah dapat pohon. Kalau jajan bocah aja masih kurang sebenarnya ya, Pak. Kan kalau ribuan ratnya kan jadi banyak. Betul. Bitnya. Jadi kan karena memang butuhnya untuk proyek kan ya. Oke, Pak Haji terima kasih banyak. Sama-sama. Buat teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Semoga selalu menjadi rekomendasi dan inspirasi buat teman-teman mencari aglonema-aglonema cantik. Ditambah lagi di sini tidak hanya aglonema melainkan ada philodendron, ada anthurium, bahkan ada alocasia seperti itu ya. Harganya murah-murah dan masuk di kantong. Oke deh, kalau gitu Rina pamit. Ya, aku plan pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.